di kafe. Ya. Masih bersama aku Jedar dan Nia. Nia Ramatama. Atau Nia Karpet Permadani. Wah, iya. Karena belum ada minum, gimana kalau Bibi? Nia Ramatama. Bibi tolong ambil minum. Host. Bibi. Bibi. Oh, Bibi Noni kali ya. Tahu jalannya di mana? Tahu. Kalo jalannya ke arah yang benar. Iya, benar. Karena jalan ke arah yang salah zaman dulu. Sekarang kan jalan benar. Oke, kalau gitu Nia Ramatama permisi dulu. Bentar, di sini kan banyak bule, daripada dia kecantol aku temenin. Boleh, silakan. Ibu nelfon nih. Halo? Bu. Oh, habis. Ya udah, aku beli ya. Oke. Kalau kita lagi syuting berdua, biasanya aku titipin Kalia sama ibu di rumah. Nah, tadi ibu telepon dan bilang kalau perlengkapannya Kalia itu udah habis. Walaupun kita ada di lokasi syuting, kita nggak khawatir. Ngomong-ngomong soal perlengkapan Kalia nih, karena kesibukan aku dan istri, kita kadang jarang sekali untuk belanja langsung ke toko. Biasanya kita menggunakan aplikasi belanja online termudah dan terfavorit, yaitu Tokopedia. Nah, ini juga satu-satunya cara untuk menyiasati pengennya belanja dengan mudah dan praktis tanpa teman mampir keluar rumah. Nah, aku kasih tahu caranya ya. Caranya gampang banget, aku kasih tahu tahapannya. Buka aplikasi Tokopedia, cari kolom search, klik barang yang kalian mau, misalnya kalau aku popok bayi untuk kalian ya. Nah, keluar pilihannya banyak banget kan? Nah, pilih yang kita mau barangnya. Klik beli sekarang, jangan lupa masukin notes-nya, aku klik putih, terus klik beli sekarang, pilih alamat kalian, lalu pilih durasi pengiriman. Kalau aku biasanya pakai ojek online biar langsung sampai. Udah dipilih, klik bayar. Nah, kalian bisa bayarnya di ATM, M-Banking, atau di minimarket terdekat. Gampang banget kan? Gampang banget dong. Nah, nggak cuma sediain perlengkapan seperti yang kita butuhin, Tokopedia juga menyediakan game seru. Seperti yang lagi hits di bulan Maret ini, teman ngopi. Di bulan Maret ini kan yang lagi hits itu adalah film dari Captain Marvel. Nah, kalian bisa mainin game seru Captain Marvel setiap hari di Tokopedia. Gamesnya seru-seru, mulai dari Cosmic Battle dan juga Trivia Quiz. Nah, untuk Trivia Quiz kalian bisa mainin setiap hari Kamis dan juga Jumat. Dan gak cuma itu aja, kalian juga bisa beli merchandise Captain Marvel. Dan yang paling serunya lagi, kalian bisa menangin liburan seru ke Hollywood. Wow. Seru banget. Makanya teman ngopi, tunggu apa lagi? Ayo cek Tokopedia sekarang. Wow. Aku udah sering ini spesial. Ini mahal ya, ini jangan minum mau makan aja, tapi harus bayar. Ya ampun, harusnya gue dibayarin dong. Jadi lo hitung-hitungan gue sama temen ya. Jangan khawatir, ini acara mahal. Makanan kayak gini, ini adalah endorse. Hey guys, yes. Kita udah kembali, artinya sekarang kita udah nyiapin satu kata. Satu kata yang penuh makna, yang harus kalian jelasin makna dari kata tersebut, oke? Okay? Oke. You ready? Ready. Okay. Ready are you? Are you? Silahkan, cek kokom. I'm ready. Oke. Okay. Wait, waiting. Oke, okay, waiting. Oke, okay. Okay, slowly, oke. Okay. One, satu kata untuk anda. Pasangan. Tara untuk Gia, Gia untuk Tara. Oke. Okay. Artinya Gia bagi Tara apa? Segalanya. Ah, bakti. Ah, bakti. Aku jawab itu juga lagi. Ya jujur aja, misalnya bawel, misalnya jarang mandi, apa ngerepotin. Atau... Lu kan bilang artinya Gia di mata aku gua. Aku aja jawab banget dia lama ya. Iya. Teman hidup. Ah, aku manis banget. Oh, bener kan jawabannya, Kak? Iya, bener. Karena manis banget. Manis kan? Kenapa teman hidup? Karena Tara tuh bisa jadi semuanya buat aku. Teman berantem, iya. Kakak, iya. Adik, iya. Pasangan, iya. Maaf, kita ingin kalau kakak, adik. Nggak, saya jadi, Kak. Lu mah mikirnya jadi kakak, iya. Bisa jadi segala macam. Jadi apa-apa tuh sama dia. Kalau Tara, dia ya. Buat Tara gimana? Segalanya lah. Kalo... Ah, bisa aja. Kau lah segalanya untukku. Baru tanaya. Satu kata untuk dia nih. Berkuda. Kebahagiaan. Kenapa? Kenapa naik kuda berbahagia? Karena seru banget. Jadi kayak kalau naik kuda tuh kayak masuk ke dunia lain. Ini boleh dimakan loh. Ini bukan. Oh, oke. Enak ya di sini ya. Oh, masuk ke dunia lain kalau naik kuda ya. Seru banget gitu kayak punya dunia sendiri antara aku sama kuda aja. Lanjut buat Tara nih. Kalau satu kata untuk motor. Pacar kedua. Kenapa? Ya. Ini kan istri gua. Yeah. Pacar gue motor lah. Pacar pertama siapa tuh? Pacar kedua. Pacar kedua. Wah, pacar pertama istri dong. Iya. Yeah. Jadi kalau buat motor tuh apa aja gue selalu punya intrik.
intrik dalam arti kata tapi nggak berhasil kan? Misalnya kan gue mau beli knalpot atau mau beli helm, biasanya gue ngomong sama dia dulu, beliin apa dulu gitu. Kamu nggak liburan nih, lanjut kita satu kata ini katanya adalah Raffi Ahmad. Buat siapa nih? Buat Tara. Teman, sahabat. Enggak, katanya sini ya, Tara dulu minta izin sama Raffi Ahmad kalau mau deketin Kia. Benar apa enggak? Iya benar. Ya karena saudaranya kali ya. Tapi orang pertama yang gua minta izin tuh memang adalah Raffi gitu, karena memang dia saudaranya. Bilangnya gimana waktu itu? Gua ingat banget waktu itu acara happy-happy waktu itu. Terus gua di ruang makeup gua bilang sama Raffi gini, "Nih, gua lagi deketin saudara lu nih, boleh enggak?" Siapa dia bilang gitu? Gia. Yang Raffi bilang ke gue cuma gini, lu udah ketemu bokapnya belum? Lu ketemu bokapnya dulu. Enggak, dia tuh nyatanya jalan pintas, nyatanya kayak bantuin dong Pi gitu. Kata Raffi, dibantu? Enggak, lagian gak apa sama Raffi ya. Enggak mungkin dibantu. Terus abis itu ketemu orang tuanya dulu kata Raffi, terus kamu gimana? Abis itu pas gue ketemu orang tuanya, kedua kali gue ketemu ayah ibunya, gue lamar langsung. Oh begitu? Dimana? Kali kedua. Goks banget ya. Enggak aman, pas lamar mau gue bantu. Gue pas lamar bawa adik gue. Sumpah gue bawa adik gue. Kan gue takut ya, biar ada temennya gitu gue. Jadi gue bawa adik gue yang masih SMP. Kalau 3 SMP gue suruh duduk. Lu duduk situ ya. Terus adik gue cuma duduk gini. Jadi gue ngomong gini, ngapain gue ngapain kesini cuman ngeliat lu ngelamar doang. Lucu. Biar ada saksi hidup. Lanjut ya. Satu makna buat Kalea Jada Agira. Wah, segalanya. Mungkin dari papanya dulu, papanya. Jangan nyontek foto dulu. Apa ya, hidup gue sih Kalea Jada Agira. Yeah. Akhirnya setelah lahir Kalea Jada Agira, gue lebih memaknai dan mensyukuri hidup lagi gitu. Oh ternyata ini yang memotivasi gue untuk berjalan ketika gue kerja, ya semuanya ya dia, karena anak dan istri. Karena ternyata biaya popok mudah lagi. Susu. Sekolah belum lagi ngantri. Bingung sekolah bisa ngantri. Kalau buat dia, Kalea, maknanya apa di hidup kamu? Itu segalanya kebahagiaan, nafasku. Wow. Gila ya, keren ya? Ya bener, kan ibu akhirnya susah ngerasain projolnya, perinya ya kan. Kalau ngeliatnya sampai kayak masih bercucuran air mata gitu gak? Iya masih ya kan? Kalau apalagi 2 bulan aku masih air mata banget. Kita terima kasih buat dia sama Tara. Terima kasih teman ngopi dan nonton Ngopi Darah. Pokoknya mudah-mudahan hari ini bisa menginspirasi untuk kalian keluarga-keluarga muda yang dimanapun Anda berada. Betul. Jangan lupa nonton Ngopi Darah setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang dan Sabtu dan Minggu jam 10 pagi hanya di Trans TV, milik kita bersama. Have a nice day.